Gesti Rohmat Fadli, 23 tahun Ketua PKK Desa Petahunan Pakuncen, menyatakan mensupport penuh kegiatan TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas. Untuk di kegiatan non-fisik, dirinya juga menghadirkan warganya sebagai peserta penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Gesti Rohmat Fadli, 23 tahun Ketua PKK Desa Petahunan Kecamatan Pakuncen, menyatakan mensupport penuh kegiatan TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas untuk di kegiatan non-fisik. Dirinya juga menghadirkan warganya sebagai peserta penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Kami ibu-ibu PKK selalu ikut di pekerjaan fisik TMMD yang sifatnya ringan-ringan. Untuk di kegiatan non-fisik, dirinya juga menghadirkan warganya sebagai peserta penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Ibu-ibu PKK Desa Petahunan juga memasak untuk anggota Satgas TMMD yang bertugas di desa kami selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 30 Juni 2020 hingga akhir bulan nanti. Untuk itulah, Gesti berharap apa yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan juga membantu suksesnya pembangunan infrastruktur maupun SDM masyarakatnya. Tidak lupa dirinya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membangun desanya, khususnya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Banyumas dan Satgas TMMD Kodim 0701 Banyumas. Semoga semua berjalan lancar dan sukses sesuai yang diharapkan. Saya Gesti Rohmat Fadli, dalam hal ini saya sebagai Ketua PKK Desa Petahunan dalam rangka program TMMD reguler 108 Kodim Banyumas yang dilaksanakan di Desa Petahunan ini. Ibu-ibu PKK selalu mendukung dan mensupport kegiatan tersebut, baik sasaran fisik maupun non-fisik. Di sasaran fisik, ibu-ibu PKK juga dilibatkan dalam kerja pengecoran jalan, walaupun hanya kerja ringan seperti mengangkat batu dan lain-lain. Sedangkan di kegiatan non-fisik, ibu-ibu PKK dihadirkan sebagai audien. Kemudian ibu-ibu PKK juga saya libatkan untuk memasak, menyediakan makan anggota Satgas TMMD yang menginap di desa kami.